Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sobat tani. Semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke sobat, kali ini saya sedang berada di bawah pohon jeruk mandarin yang ada di Selandia Baru. Nah, ini pohon jeruknya sudah usianya sudah tua, kurang lebih usia 8 tahunan lebih. Tinggi sekali untuk daunnya. Daunnya cenderung panjang, beda kayak jeruk kita. Kalau di Banyuwangi daunnya kan lebar, kalau ini panjang. Bujang sita juga sobat. Ini enggak pernah dirawat. Nah, ini ada bunganya, ada buahnya sebesar kelereng, bola bekel, penuh. Memang sangat subur sekali tanah di sini. Di sini pertanian jeruknya juga sangat modern, sangat luas. Nggak dirawat aja kayak gini buahnya. Nah, ini sebesar kelenteng, sebesar merica full. Apalagi kalau dirawat, tambah ndak umum coba. Nah, cuaca hujan terus sobat. Ini nggak kerja, cuacanya hujan. Nah, ini bunga lagi, mantap. Ini diberikan polesan sudah. Just, kalau pohonnya ini kan nggak dirawat kayak gini, habis dipotong nggak dirawat, tapi berbuah terus. Efek tanah subur sobat. Tanahnya memang subur di sini, subur sekali, terus berbuah. Oke. Tinggi sekali pohonnya. Dan buahnya juga glowing-glowing yang ini. Rasanya manis, sangat manis sekali. Karena saya sudah mencoba berkali-kali. Ini sudah habis buahnya sobat, yang matang. Rimbun sekali ini. Ini di dekat perkebunan kiwi. Untuk selain jeruk, di samping pohon jeruknya ini pohon jeruknya tinggi itu, jeruk mandarin tinggi sekali. Ada juga ini buah apa ini? Kayak apel, sobat, kayak buah apel. Memang tanah di sini sangat subur sekali. Nah, ini ada juga ini buah ceri. Ada buah cerinya juga. Lalu di sebelahnya sini ada buah plum. Kalau di sini buah plum. Gila tempat ini. Edan. Tiap hari makan buah ini terus saya. Manis sekali. Sangat manis kalau sudah matang. Warnanya kalau sudah matang manis. Memang subur tanahnya. Andai saja di tempat kita cuaca kayak gini, mantap. Ada buah plum, ada buah jeruk, pohon jeruk. Oh, ini ada satu lagi nih. Ini ada buah peach. Nah, ini pohon peach. Tapi udah habis buahnya. Ini buah peach. Namanya buah peach. Busuk-busuk ini, enggak dirawat. Ini asetnya punya jeruk mandarin sobat tani. Jos gandos. Pulang ingin tanam jeruk kayak gini sobat di Banyuwangi. Ini yang rontok banyak. Kalau pulang saya akan nanam jeruk ini. Mantap nih kayaknya.
buahnya lebat. Oke sobat tani, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat selalu. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lihatin pemandangannya ini. Wah, keren. Jos gandos. Itu di bawah itu kebun kiwi sobat. Perkebunan kiwi.